Halo guys, ketemu lagi bersama saya Heri Tanto. Di sini melanjutkan video sebelumnya masih tentang RC WL Toys A959. Nah, di sini saya mau melakukan percobaan dengan kondisi RC WL Toys ini dengan kecepatan penuh, lalu dia akan menjumping. Ya, jumpingannya saya sudah membuat dan ya saya tunjukkan terlebih dahulu jumpingannya. Ya. Nah, ini adalah jumpingannya. Ini adalah jumpingannya. Saya buat sendiri dengan menggunakan peralatan seadanya ini. Saya gresek-gresek dapat kayu reng sama kayu usuk. Ya. Terus atasnya saya lapisi dengan kardus ini. Nah, cukup lumayan. Miur-miur tapi tidak apa-apa buat sementara. Yang penting nanti fungsinya, oke? Langsung saja ya. Saya ingin mencoba. Cuma di sini ruangannya sempit ini. Tapi nggak apa-apa ya, soalnya di luar banyak motor, takutnya malah keprinyek nanti, membahayakan toh. Nah, kalau di luar sana, di dalam dulu aja. Ya, mari kita coba. Ya, kalau teorinya sih gaspol, terus tinggal loncat gitu aja teorinya. Cuma tak coba ya. 1, 2, 3. Wow, macir. Astaga guys, ternyata tak semudah itu Verguzo. Kita coba dari sana. Nah, coba sekali lagi kecepatan penuh. Ah, ngangel guys. Nah, waduh. Bentar. Ini harus menggunakan perasaan ini. Mungkin coba sekali lagi ya. Wah, ngangel guys. Ternyata guys, susah ini ternyata. Nah, lagi kita coba lagi. 1, 2, 3. Oke, sukses, mantap. Jadi caranya itu ternyata harus speed pelan terlebih dahulu, baru gasnya itu dikencengin, tuasnya dikencengin guys. Soalnya kalau kita dengan speed yang langsung kenceng, itu dia mater, ngedrift, membuat RC ini ngosek-ngosek lo guys, ngini-ngini lo guys. Jadi nggak bisa stabil. Kalau untuk trimmingnya ini sebenarnya coba cek trimmingnya udah pas ini. Trimming kanan kirinya udah pas. Nah, ini tinggal nyoba lagi. Coba saya kepengin dari sini, guys. Nah, biar teman-teman bisa melihat posisi jumpingnya. Wah, tuh remote-nya. Waduh, ternyata guys nggak pas lagi. Coba lagi guys. Nah, jadi mang kalau ini kan nggak bisa lurus ya, ya itu nggak bisa lurus, tetap harus ada belok dikitnya meskipun sudah di trimming. Jadi gini, sebenarnya membutuhkan skill ini, membutuhkan skill ya. Coba lagi pelan, pas. Aduh, masih belum bisa guys. Coba lagi guys. Oke, mantap. Bisa teman-teman lihat toh. Lagi. Nah, itu tadi agak pelan. Posisi dari pelan ya, dan coba dari kenceng langsung bisa enggak? Semoga bisa. Aduh, belum pas guys. Agak susah ya. Oke. Agak susah. Coba. Hey. Bismillah. Oke, tak bisa guys. Dah harus punya skill ini guys. Ini kursinya tak undurkan dulu. Oke, wah ini loncatannya cukup jauh ya. Berarti ini dia nabrak sini. Karena ini empuk, enggak apa-apa. Ini berarti posisi jumpingannya saya ke belakangin lagi. Biar nanti teman-teman bisa melihat sejauh mana dia melompat. Ini kira-kira 1 meter, 2 meter ya, 3 meter kalau sampai sini ya. Nanti bisa sampai situ enggak? Coba kita ulang lagi, guys. 1, 2, 3. Aduh, bentar, ada kesalahan. Peyok ini, guys. Ini sepi ya, ini hari libur kerja ini pas hari Ahad. Meluangkan waktu sebentar ini. Yuk, 1, 2, 3.
Oke, wah, istimewa guys, 3 meter dia bisa ya. Mantap, bisa terbang. Berarti ini, aduh, Terafia ini bisa dikebelakangin lagi. Nah, ngecek dulu, kerekam dah, nanti nggak kerekam. Nah, sebenarnya kepengennya itu begitu dia naik langsung dipotret. Mak ini berhubung sendiri ya ini ya. 1, 2, 3. Aduh. Nah, luput guys. Nah. Duh. Anginnya guys enak guys. Sembribit. Sembribit, sembribit yo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Satu, dua, wah lumayan nih guys, 3 meteran masuk ini. Tak ukur real guys, berapa meter sini sampai situ. Nah, ini ada meteran kok, tenang aja, komplit di sini. Nah, bismillah, pinjem. Aduh, nabrak guys. Ini dimeterin guys, berapa meter? Set, 2 meter loh, lo betul loh. Oh, 3 meter sampai sini guys. Berani enggak 4 meter? Berani ya, coba ya. Berarti 4 meter. 4 meter segini. Nah. Tak hitung dari sini sampai situ 4 meter. Nek bisa berarti emang istimewa tenan Wheel Toys itu. Jos. Nah, sip 4 meter ya ini ya. Cek teman-teman. Kasih 4 meter nih. 4 meter, 4 meter, 4 meter. Delok, kita ora. 4 meter. Nah, 4 meter. Gulung dulu, guys. Gulung. Aku sebenarnya udah kangen ya, gatel kepengen bikin konten, guys. Mak ya itu tadi kok. Ada hal yang harus diselesaikan, guys. Enggak sempet, guys. Tak lengke. Wah, mantap, guys. Kita ambil aksinya. Aduh. Ini posisinya enggak sini berarti. Oke, mantap. Kita coba. 1, 2, 3. Aduh guys, kurang kanan dikit. Tak semudah itu Ferguson ternyata. Sumpah bener ini bener-bener membutuhkan skill ini. Skill ini. Belok-beloknya itu harus pelan banget. 1, 2, 3. Ada. Susah. Coba lagi. Jangan menyerah. 1, 2, 3. Aduh, kurang dikit guys. Dia nggak pas guys. Nah, sini. Ini mungkin kalau dari kejauhan bisa jauh lagi nih. Soalnya jaraknya cuma berapa meter dia startnya. Oke, masuk, my god. Jauh istimewa. Nah, ini sampai sini ya 4 meter ini. Wow, lagi. Nah, cobain biar puas pokoknya ya loh. Tapi sih bentar. Masih belok, guys. Dia tuh beloknya ke kanan. Oke, wah dia bisa gini-gini, guys. Ini tapi sayang gini ya. Ini kameranya itu saya dari sana, seharusnya saya dari sini. Bentar. Nah, seharusnya kameranya di sini, tapi kok agak susah. Kidal ini ya nih. Oh, susah guys. Harus nggak terbiasa ya guys. Oh, biar gini-gini loh guys. Bentar guys. Angel guys. Aduh. Ini tak coba cek ngannya dulu ya. Apa rekamannya? Nanti takutnya enggak ngerekam nanti. Duh.
lagi nanti aja. Nah, sekali lagi ya. Bentar. Aduh. Perang kemarin, perang puas. Yuk, bismillah. Aduh, wak plekenya, guys. Benar, guys. Aduh. Dia masih belok, guys. Kurang pas. Ini mungkin kalau jumpingannya itu agak lebar, mungkin 1 meter agak sedikit lebih memudahkan ya ini ya. Itu tak pikir teorinya itu gampang, tinggal gas, tinggal lewatin saja, ternyata agak susah. Aduh, bentar. Bentar. Oke, aduh kurang dikit guys. Kurang dikit masuk ini. Nek kepengenku sih dari sana sampai sini guys, coba ini startnya ini kurang jauh, coba lagi ya, kali lagi harus bisa ini. Malah ntar susah guys, dia harus pakai perasaan dan harus memiliki skill ini. Wah, aduh kurang pas, dia nggak mau kalau langsung digas gitu. Oke, manciger guys, ternyata bentar guys, gua sepi guys. Startnya kurang panjang, kurang jauh. Ya jadi ini buat teman-teman kalau mau mencoba ya, bisa membuat jumpingan itu agak lebar ya toh, nggak hanya sekedar berapa senti ya itu ya kemarin, kalau nggak salah 40-an senti, teman-teman bisa bikin yang ukuran 1 meter atau 1,5 meter buat jumpingannya itu lebih memudahkan guys. Ini harus ngepassing ya, gini harus aduh, tapi keren loh ketika dia terbang itu dia bisa gini. Bentar, ini dimana ini, aduh nabrak guys. Udah ya, mungkin video tes jumpingannya ini cukup sekian ya guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you next time. Bye.